Ya, selamat malam. Oke, hari ini kita akan belajar Malam ini, malam ini. malam ini kita akan belajar teknik dasar bermain gitar. Bagi teman-teman semua yang masih belajar bermain gitar, tidak usah galau ataupun gegana. Karena sebenarnya bermain gitar itu sangatlah mudah. Asalkan teman-teman itu rajin Beribadah. beribadah, nggak ada hubungannya. Yang jelas teman-teman tetap harus rajin pegang gitar. Minimal satu hari itu 15 menit. 15 menit untuk pegang gitar. Walaupun hanya pegang sih, tapi paling tidak megang. Nah, untuk latihan dasar dari bermain gitar itu pertama ada pelepasan jari dulu. Agar nantinya saat bermain gitar itu jari-jari kita luwes luwes dalam memegang ini fingerboard. Ini bisa cara peregangan seperti ini, seperti biasa, seperti olahraga. Cukup berapa detik saja. Kemudian untuk basic dasarnya kita jangan tahap selanjutnya itu jangan masuk ke chord dulu. Harus dengan pelumasan jari dulu, namanya itu fingering atau jari-jarian. Untuk fingering itu kita menggunakan nada kromatik. Nah, nanti dalam tutorial selanjutnya akan saya jelaskan apa itu nada-nada kromatik. Tapi yang jelas kita menggunakan teknik kromatik untuk penjarian agar nantinya tangan-tangan jari-jari kita itu lemas. Bisa saya ajarkan. Yang pertama kita ambil nada dari F. F dari senar nomor 6 sampai dengan nomor 1 urut. Ya. Untuk teman-teman perlu perhatikan untuk jari telunjuk itu berada di fret yang paling belakang sendiri. Kemudian jari tengah, jari manis, kemudian jari kelingking. Itu sudah sesuai dengan gripnya masing-masing. Jangan sampai telunjuk di kelingking, nggak boleh. Gitu. Oke, langsung saja. Yang jelas seperti ini. Perhatikan baik-baik. Nah, seperti itu. Dari atas sampai ke bawah. Itu sekitar 15 menit. Nah, kemudian 15 menit lagi kita ke atasnya lagi. Hari 15 menit satu hari, jangan lupa. Oke, okay? Tetap stay tune di channel saya, jangan lupa subscribe. Apa bang? Subscribe. Terima kasih.